What's up, gamers? Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk melihat perbandingan antara Minecraft waktu 2009 dengan Minecraft 2020 menggunakan RTX. Seperti apa perbedaannya, kita lihat bersama-sama, guys. Jadi guys ya, di sini gue mendapatkan video dari Basil Doom HD ya. Kalian bisa lihat di YouTube-nya. Dia membuat sebuah video perbandingan antara Minecraft 2009 dan Minecraft 2020 menggunakan RTX. Dan kita lihat seperti apa perbedaan gambarnya, grafiknya seperti apa. Kita lihat bersama-sama guys. Let's go, my man. Oke, ini waktu 2009 ya. Wow. Wow. Baru pertama aja sudah. Wow, gila. Wow. Gambarnya beda banget guys. Yang 2020 benar-benar HD banget ya, benar-benar mengkilat ya. Pencahayaan mataharinya benar-benar beda banget daripada yang 2009. Wow, ini gold armornya beda banget ya, benar-benar kempling mengkilat gitu loh ya. Beda banget dengan 2009 ya. Ini ada matanya Enderman. Ini ada diamond sword guys. Kalian bisa lihat ya diamond swordnya ya. Gue pause dulu. Kalian bisa lihat diamond swordnya seperti apa guys ya. Mengkilat ya, kalian bisa lihat di sini benar-benar beda, tapi menggunakan fitur RTX guys, dan itu nggak murah ya VGA-nya ya. Katanya Bang Andi Gaming harus jual ginjal dulu katanya. Kita lanjutkan lagi seperti apa guys. Wow, ini komputer gue kalau main yang RTX memang benar-benar bisa merintih menangis ya guys. Oh, ini kita pakaikan. Wow, wow. Gambarnya amazing banget yang 2020 RTX. Wow. Yang paling kerasa itu di pencahayaannya ya guys ya. Fitur pencahayaannya, fitur HD-nya ya, mengkilatnya itu bener-bener kerasa banget dibandingkan dengan Minecraft yang 2009. Buset, itu loh pencahayaannya itu loh guys. Ya. Dari burik menjadi HD ya. Oh, beda banget guys gambarnya guys. Gila. Ini kayak Minecraft tour gitu sih jadinya. Wow. Wow, kalian bisa lihat temboknya mengkilat banget di sana. Semuanya memang beda sih 11 tahun ya. Memang kita harus akui 11 tahun itu bukan waktu yang cepat. Wow, ini kita lewat mana nih? Lewat gua, guys. Wow, ini ceritanya kaca ya, penuh dengan kaca. Oh, bukan kaca guys, itu air. Awannya gila, real banget guys. Awannya real banget, parah. Ini mah parah banget, gila. Wow. Wow. Benar-benar menakjubkan banget gambarnya. Beda banget ya. 11 tahun guys, bukan waktu yang cepat. Waktu 2009 dulu kelihatannya belum ada yang fitur program untuk membuat menjadi HD mungkin ya. Dan memang Minecraft ini memang dulu tujuannya untuk kreativitas, bukan untuk memanjakan mata dengan gambar yang bagus. Tapi harusnya dengan 2020 ini, dengan adanya fitur RTX ini bisa membuat gambar Minecraft itu menjadi lebih keren ya, menjadi lebih HD ya. Kayak game zaman now banget gitu loh guys ya. Tapi ya, sekali lagi kita butuh VGA yang bagus guys. Kalau kalian main di komputer. Wow, mengkilat banget. Yang paling kerasa tuh cahaya mataharinya gitu loh guys. Gila. Edan sih ini. Wow, daunnya guys, detail banget. Gue tuh kalau nonton video sejenis ini tuh bisa takjub gitu loh guys ya. Gambarnya bisa sebagus ini gitu loh. Wow, kayunya beda banget.
Beda banget ya guys, 2019 dengan 2020 ya. Parah sih. Wow. Hai guys, gimana menurut kalian guys ya? Perbedaan antara 2019 dan 2020 dengan menggunakan fitur RTX ya. Kalau menurut gue sih memang benar-benar beda banget ya. Satunya HD, satunya masih game kotak-kotak burik gitu sih. Tapi secara konsep memang Minecraft itu masih bisa bertahan. Di luar negeri itu masih game yang sangat terkenal sekali. 11 tahun itu bukan waktu yang cepat. Dan fitur-fiturnya sudah di-update banget daripada 2009 dulu waktu Minecraft masih awal-awal ya guys. Dan ini game memang benar-benar harus dikembangkan lagi, jangan sampai mati ya guys ya. Dan semoga fitur RTX ini bisa digunakan untuk VGA yang nggak terlalu high-end, karena kasihan kita gamer-gamer yang mungkin nggak memiliki komputer yang high-end akan sangat menangis dan merintih melihat sistem requirement-nya yang tinggi guys. Semoga aja bisa digunakan untuk kalangan umum ya guys, untuk fitur yang HD atau RTX. Kerja dari gue untuk hari ini, terima kasih sudah melihat ya. Gimana penilaian kalian antara 2020 dan 2009 ya, kalian bisa komen di kolom komentar dan pendapat kalian mengenai perbedaan antara 2009 dan 2020. Kerja dari gue untuk hari ini, terima kasih sudah melihat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastikan kalian stay tune di markas gue. Bye-bye dan stay tune.